pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam jumpa kembali dalam acara Tips Budidaya Kelapa Sawit. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tip yang sangat penting, yang sangat fundamental, yaitu adalah penggunaan bibit unggul kelapa sawit. Apa yang dimaksud unggul adalah mempunyai produksi yang sangat tinggi, mempunyai karakter sifat yang tahan hama dan penyakit, tahan kekeringan dan sebagainya. Ini bibit unggul, di samping itu juga harus sudah diizinkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian. Ini secara legal memang juga unggul. Sehingga saya pesankan kepada bapak-bapak petani-petani kelapa sawit, jangan menggunakan bibit yang dari brondolan. Loh, jatuh ditanam itu tidak baik. Karena apa? Potensinya cuma 50%. Yang bagus yang unggul tadi, karena yang ditanam adalah DP, Dura, silangkan dengan jantannya Pisifera menjadilah Tenera. Kalau bapak-bapak menggunakan yang dari brondolan, itu misalnya yang ditanam itu DP, waktu persilangannya dengan menggunakan DP atau Tenera juga, itu nanti anaknya 25% Dura, 50% Tenera, tidak sebagus induknya, dan Pisiferanya juga 25%. Ini sangat merugikan sekali pada bapak ibu sekalian. Oleh karena itu, selain sudah bibit tadi, nanti bagi bapak-bapak ibu petani kelapa sawit yang membutuhkan sudah siap tanam, kami PPKS juga menyediakan bibit siap tanam yang sangat prima, sangat bagus. Karena apa? Kita rawat secara bagus, kita kasih penyiraman sehari dua kali, kemudian dipupuk, dan yang bapak ibu inginkan nanti adalah hasilnya seperti ini. Bisa kita lihat, ini contoh yang bibit kelapa sawit yang bagus ini. Umur setahun sudah tingginya lebih dari saya, lebih dari 1,5 meter. Bonggolnya juga cukup bagus. Nah, tips yang kami berikan lagi bapak ibu sekalian, setelah memilih bibit yang jagur bagus ini sudah hasil dari seleksi di pembibitan. Sekitar 25% yang kita buang, yang tidak bagus itu kita buang, kita seleksi, kita akhir. Contohnya yang seperti ini bapak ibu. Wah, ini sudah daunnya mengecil, pertumbuhannya kurang bagus. Nah, apalagi yang ini kerdil, daunnya tidak membuka dan sebagainya. Ya, semua ini kita akhir. Contoh-contoh seperti ini, nah, ini kurang bagus. Nah, ini sudah kena penyakit, kena penyakit pecak daun, sangat kerdil. Ini semua akan kita buang. Pilihlah yang seperti ini semua, yang bagus-bagus. Dan kabar gembira bagi petani-petani kelapa sawit di Indonesia, kami saat ini PPKS, Pusat Penelitian Kelapa Sawit, menyediakan bibit siap tanam yang mendekati semua provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Jadi untuk daerah Aceh, Nangro Aceh Darussalam, kami punya bibit di Bukit Sentang, di Langkat. Kemudian untuk di daerah Sumatera Utara bagian tengah, kita mempunyai pembibitan ada di Aik Pancur. Kemudian untuk di daerah Simalungun, Batubara, Asan, Rantau Prapat dan sebagainya, kami mempunyai pembibitan di sini, di Marihat yang sangat melegenda, sangat terkenal. Dan untuk daerah Tapanuli Selatan, kami punya daerah di Sibuan, di Padang Mandarsa. Kemudian kami juga mempunyai untuk petani daerah Sibolga. Demikian juga untuk daerah Riau. Riau untuk di Rokan Hulu, kami mempunyai daerah di Dalu-Dalu. Kemudian daerah Kampar, kami punya di Palianta. Kemudian untuk di daerah sekitar Pekanbaru dan sebagainya, ke arah timur, kami punya daerah Sail di daerah Pekanbaru. Kemudian juga jangan khawatir, untuk petani di daerah Jambi, kami punya di kebun bibitnya di Sarolangon. Kemudian itu untuk termasuk Bengkulu. Kemudian yang penting lagi, di daerah Sumatera Selatan, Palembang, maupun Lampung, kita mempunyai bibit yang sangat banyak sedia sana di daerah Dawas. Jadi kesimpulannya bapak-bapak, jika ingin bibit kelapa sawit yang siap tanam yang apa, tinggal hubungi kami. Maupun jika bapak membutuhkan kecambah yang kecil, juga
bisa hubungi kami secepatnya. Jangan ragu-ragu sama kami. Kami melayani Bapak Ibu sekalian sepenuh hati. Jadi nanti bisa hubungi di nomor-nomor di bawah ini. Oke. Salam jumpa.